Berdasarkan pantauan di pos pengamatan Gunung Merapi Kaliurang, Sleman, Yogyakarta masih sering terjadi suara gemuruh akibat banyaknya guguran di arah sektor barat Merapi. Hingga kini Gunung Merapi masih berstatus siaga Merapi dengan radius bahaya mencapai 5 km. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, cuaca di puncak Merapi cerah sedikit berawan. Tekanan gas rendah dan asap kawah berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 50 meter di atas puncak Merapi. Berdasarkan pantauan di pos pengamatan Gunung Merapi, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, masih sering terjadi suara gemuruh di arah sektor barat Merapi. Suara gemuruh tersebut disebabkan oleh banyaknya aktivitas guguran yang terjadi tiap harinya. Ya tentunya himbauan jarak 5 km dari puncak Gunung Merapi tidak diperkenankan adanya aktivitas manusia. Ya. Juga masyarakat terutama perlu selalu mewaspadai terutama peningkatan aktivitas yang terus berlanjut dan mungkin kalau ada perubahan. Gunung Merapi hingga saat ini masih berstatus siaga level 3 dengan radius bahaya mencapai 5 km dari puncak Merapi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.